Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Nama saya Syazwan Musa. Okey, untuk video kali ini saya akan buat sambungan daripada video yang sebelum ni, yang mana video sebelum ni saya terangkan bagaimana how to make a robot move forward, backward, left, right and stop. Okey, cuma kali ini saya akan ubah dia punya coding lah. Okey, coding yang sebelum ni saya akan tunjuk dulu. Okey, bila saya tekan, so dia akan move forward lah, nampak eh? Dia akan move forward, nampak 16,000 lebih kurang kan? Tapi dia akan sentiasa move tanpa saya buat apa-apa. Saya tekan dia, dia terus move. Jadi saya kena tekan stop, baru dia akan stop. Sama juga dengan left right semua ni. Okey, ni right, so yang atas ni akan pusing, ni kosong. So saya tekan stop, baru dia stop. Okey, kalau macam ni, macam juga backward pun sama. Tu negatif, negatif tu akan backward. Saya tekan stop, baru dia stop. So macam ni keadaan ni memang kadang setengah motor apa setengah robot tak sesuai macam ni kan. So jadi saya akan ubah sikit coding ni supaya bila saya tekan dia akan bergerak, bila saya lepas daripada tekan dia akan berhenti. Okey, jom tak perlu masa, saya akan terangkan. Okey, so kita pergi pada coding. Okey, coding yang lain semua samalah. Sama je coding yang lain ni. Okey, cuma beza dekat sini. Okey, kali ni kita akan menggunakan keadaan macam ni, saya tunjuk dulu. Saya akan gunakan if. So ada condition, curly bracket buka tutup. Saya akan gunakan else, dan saya akan gunakan if ada condition lagi. Saya akan buka tutup, dan saya akan sambung lagi dengan else. Okay, kalau ada lagi condition, so kita akan tambah lagi dengan if, buka lagi untuk condition yang baru, buka tutup curly bracket. Okay, kalau condition dah habis, boleh kita tulis else dan buka tutup curly bracket. Macam itulah. So saya akan gunakan coding yang ni, if else if else. Okay, jom saya tunjuk kat sini ya. Okey, sebelum ni saya gunakan if saja. Ni if ni satu if untuk forward. Ni switch 2 ni untuk satu bahagian if move right dan sebagainya. Okey, kali ni saya akan buat if S1, so switch 1 yang ni ditekan maka dia akan forward. Okey, else tetapi jika butang lain pun butang ni tak tekan tapi dia tekan butang lain. So tekan sini else ataupun if, condition lagi dia tekan butang yang kedua, iaitu butang yang ni lah. Saya dah tulis kat sini, saya sambung lah, saya delete ni, sambungkan. Ok, else if dia tekan butang yang kedua. Ok, so takkan saya akan pergi ke right, dan lagi tak saya sambung else if dia tekan butang yang ketiga, so saya akan pergi ke sini, dan else if. Okey, condition dia S4 sama dengan 1, maksudnya tekan lah. Saya akan ambil yang ni lah. Okey, dan else lagi, else if. So ada condition, bila butang yang terakhir pun ditekan. Okey, sekarang ni yang semua ni condition apabila ditekan. Okey, last kali bila condition dah habis, kita tulis else. Okey, else sahaja, tak ada if lah, tak ada condition. So else ni maksudnya yang opposite kepada ditekan ni. Yang semua ni atas ditekan kan. Okey, opposite pada tekan adalah tak tekan. Okey, kalau tak tekan, maknanya kita tekan lepas, so kita nak ada stop. So dekat sini apa yang kita kena yang buat adalah kita tulis ni stop lah. Okey, stop. Tutup. Okey, habis. Macam tu je, senang. Okey, boleh faham ya? Saya harap anda semua boleh faham. Okey, jom kita tengok. Okey, so saya tekan, dia akan move forward, saya lepas, dia akan berhenti. Nampak? Kalau backward, saya tekan, dan dia akan move backward, saya lepas, dia akan berhenti. Ni samalah. Dan saya tekan, yang motor yang belah atas tu, dia akan bergerak, saya lepas, dia akan berhenti. Okey, so saya harap apa yang saya terangkan dapat memberi manfaat kepada semua. So, kita jumpa lagi dia akan datang, dan jangan lupa tekan butang subscribe, dan juga jangan lupa tekan like dan komen lah jika ada pertanyaan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.